dalam pun penuh carbon tu. Paling banyak dekat Malaysia. Acah siot. Acah siot si RZ ni pakai IP Racing. Hai, assalamualaikum. Selamat kembali ke channel YouTube Kaki Speed. Uish, lambat dia punya speed. Ha, so hari ni kita dengan Pak Arab . Pak Arab ni tahu cakap Melayu. Habibi Arab Alom. Arab Alom. Habibi dah duduk berapa lama dah dekat Malaysia? Oi, daripada lahir . Lahir. Okay, so hari ni kita ada dengan abang ni. Abang ni dikenali lebih dekat social media sebagai agent Ren . So dia salah satu agent-agent yang kerja dengan Tony Stark semua . Apa khabar abang? Alhamdulillah, baik. Kita benar kalau keluar jalan-jalan selalu keluar dengan dia . Cuma kita tak ada shoot sangat lah kereta dia . Kereta dia laju sangat, tahu-tahu hilang je. Kita tak pernah shoot lagi si AZ yang betul-betul ada pernah? Tak pernah. Kita si AZ kita tak pernah. Tak pernah . Cuma kita tertarik lah dengan si AZ ni, dia special sikit. Kira dia kalau daripada luaran nampak sama je, tapi dia sebenarnya one of one je kat Malaysia ni . Itulah nampak. Jarang lah bang orang buat body-body kembung macam ni . Betul, white body kit. Sekarang dah ramai lah. Oh, dah ramai lah. Sebenarnya limited dekat Malaysia ni bang, si RZ ni, berapa ramai yang buat main-main macam ni bang? Sebab apa yang kita nampak, diorang banyak main clean-clean, tak ada body part-body part. Betul, kan? Betul, diorang suka main lower kan. Kalau white body, yang white sikit tayar, kurang lah. Kurang. So, kira abang antara orang dekat Malaysia ni, ada berapa orang je lah, boleh kira abang salah seorang lah? Boleh lah, tapi kira dengan jari tak cukup kot. Okay, so kita ada sebiji si RZ . Si RZ sebenarnya kita boleh consider sebagai siapa-siapa budak Honda kalau nak main dua pintu, kereta moden, diorang boleh consider kereta ni lah kan. Honda still okay. Harga still okay . Belum boom lagi. Belum boom lagi. Harga sekarang agak-agak market dalam berapa? Kalau bang? Market yang stock dalam 38, 45 tengok condition, tengok tahun. Pernah dia jatuh sampai dekat 30 memang kan? Ada. Pernah ada. Lah. Maybe buyer, apa seller tu urgent nak pakai duit. Tapi sekarang dia dah naik balik. Dia start naik balik. Sebab CRZ ni kau rasa dia akan jadi macam CRX . CRX. Akan jadi . Bila dah makin kurang kat atas jalan, sebab dah tak ada keluar dah kan. Ni last . Tak ada. Last 2013. Untuk Malaysia model 2013 sampai 2013. Sekarang dan satu info si AZ dalam dunia paling banyak dekat Malaysia. Paling banyak. Jepun pun kalah. Maknanya boleh claim Type R si AZ paling banyak dekat Malaysia Paling banyak dalam dunia dekat Malaysia. Maknanya abang ada buat research ni . Ada. Rajin. Sebelum beli kita buat research dulu. So untuk model si AZ ni dia tak ada Type R kan? Tak ada Type R. Tapi dia ada apa? Ada Mugen ke apa ke? Mugen RR ada, tapi saya rasa tu tak masuk Malaysia lah. Dia ada siap dan supercharge semua. Dia sebenarnya okey bang. Kalau kita cakap pasal si AZ ni kan, kita cerita dululah luaran dia lah kan. Luaran kebiasaan orang main kosmetik macam tadi abang cakap, tak banyak orang main body part lah. So kalau body part ni body part consider body part apa konsep ni bang? Dia panggil kalau tak silap nama dia dekat US staff. Staff. Tapi banyak boleh custom je. Tapi tak staff ni kan. Custom pun. Nampak. Pronto roadblock. So dia yang kita tahu si AZ dia ada tiga version . Dua. ZF1 dengan ZF2. Selalu yang orang cari ZF1 sebab bateri dia tahan lasak. Dan dia ada management yang disupport oleh Honda. ZF tu tak ada. So, abang punya dah bukan ZF dah . Meter pun auto je. So, sebelum kita cerita mendalam lagi pasal kereta ni, kenapa menarik kita nak buat shoot pasal kereta ni kan? Sebab dia lain daripada lain kan? Kita selalu dengar kalau orang beli si RZ dia main case swap. Hari ni kita tunjuk lain sikit untuk korang. Tu pun sekarang . Kalau dulu kan, siapa buat si RZ ni biasa moy. Awek-awek kan? Dia okay. Macam punya acai. Okay, so tadi abang bagi tahu start body part start . Ini bumper staff. Staff. Bumper C-West. Bumper C-West. C-West ni dia satu yang banyak orang tak suka, dia prone to sagat sebab dia panjang sikit. Dan lagi satu kita kena dikit kita punya fork light. Untuk masuk angin lebih. So abang ni memang patut lah. Kalau untuk kereta dia memang patut dia kena ada angin banyak . Radiator kecil tu memerlukan angin. Okay, macam ni carbon hood ni bang. Ya, ni carbon hood ni macam custom biasa je. Custom biasa je lah. Sebenarnya untuk barang si RZ ni senang dapat tak bang? Macam plug and play punya barang. Plug and play ada. Duit ada barang dia. So abang boleh agak-agak recommend kat budak-budak, mana tahu ada pemuda kan dia nak beli Honda ni antara bajet dia lah. So kalau dia nak pergi kedai-kedai tu, agak-agak apa kedai yang abang boleh recommend kan? Kedai banyak . Kalau nak list nanti maybe boleh letak dekat
ni ke? Haa, kita kau tekan lah, mana tahu dapat komisen dia kan. Itu yang penting. Haa, so kita tengok abang ni dekat luaran dia ada main carbon-carbon banyak lah. So sampai ke dalam-dalam ni ya. Ni betul. Memang carbon juga. Betul. So downside dia saya tak ada penyembuh air lah. Kena delete lah. Oh, abang tak ada penyembuh air tak ni ada. Kira kalau nak bersih lah, keluar tangan lah. Kau tengok ni pun sampai atas-atas ni air carbon ni. Aku tak perasan eh. Kis cakap bahawa aku perasan eh. So ni kau tengok dekat panel-panel inner dia punya pintu-pintu tu kan. Ni bang, ni sudu, spoon. Spoon. So, satu benda lah about spoon eh. Kalau untuk CRZ, original punya spoon dia ada blinker. Sebab apa? Kereta ni original tak ada side blinkers. So dia buat spoon ada side blinker. Cuma untuk model CRZ dia ada macam ni. Betul, dia lampu dia hidup eh. Oh, kita tengok. Dan dia boleh lipat. Tengok. Manual lah. Jungkit ke atas tu. Macam MK tu. Oh, maknanya kalau dekat market-market ramai orang pakai juga bang. Kalau ramai. Kita tengok kalau budak FD apa boleh. Semua kan. Yes, ramai. Tapi kalau yang version FD dia tak ada side blinker. FD8 tak ada. Dia lain. Walaupun dia ori dia tak ada. Cuma untuk CRZ je lah. So nak tahu barang tu macam mana, ori tak ori? Sebab Mugen ada, geng-geng Mugen dia tahu barang tu ori tak ori kan. Kalau untuk apa ni, side mirror ni, spoon CRZ ni macam ni, kita nak verify dia ori bang. Kalau CRZ punya saya tahu boleh lipat, ada side blinker, come with blue mirror. So cermin dia warna biru. Betul. Kau nampak? Nampak. Dia berapa ringgit bang? Alamak, kepala 4 tak silap. Satu, dua. Kau beli 2, 4. Ninggal eh. So kau tengok dekat belakang ni, abang ni pakai JS Racing. Punya spoiler, cantik lah eh, bila dah masuk spoiler dia ni kan. Kaki kita custom rendah sikit. Ni original lah, JS Racing. Stiker semua dah tertanggal, biar lah original. Patutnya dia tinggi lagi. Tinggi lagi. So kita nak low profile sikit lah. So abang nak, dia punya, abang dah buat kira-kira angin lah. Dia lalu kan. So kalau bagian luar ni, rim abang pakai rim apa ni bang? SSR. Tayar kau tengok. Tayar Hankook. Aku sukanya kau tengok eh, abang ni dia pakai rim size 17. Sebab selalu geng-geng Honda yang pakai Honda hatchback kecil ni, dia orang suka pakai rim 15. Nak ringan katanya kan. Macam kau suka kan rim 15 kan? Dia rim 15, kalau macam 16 tu okey-okey lagi lah. Tapi abang pakai 17 abang eh. 17. So sebab abang nak nampakkan dia punya ngam dia lah tu. Betul. Dia punya ngam offset tu kan. So sebelum ni abang pernah pakai lah 15, 16? Ya, tapi first time lah main Honda sebenarnya. Member main Lambo sebelum ni. Kita lahir. Okay, so kau tengok eh, apa pendapat korang sebelum kita nak pergi mendalam lagi dekat belah dalam. Apa pendapat korang tentang CRZ ni? Bagi aku color dia memang cantik bang. Color ni original color CRZ ke apa? Bukan, ini kita panggil Icar Red. Kita dia color semua togel sampai chassis. Buka balik tukar. Semua eh. Ya, betul. Geng-geng Honda memang suka punya tu eh. Nak betul. Spray dia spray luar dalam, pusing terbalik kan. Icar. Aika ni eh bang. Tapi memang cantik lah warna merah ni lah. So korang komen dekat bawah, korang siapa yang minat CRZ kan. Okay, ni dia punya tempat buka pintu ni memang sincere. Sekali pandang ala-ala Ferrari 458 ni. Gini CRZ dia kena tahu, bila buka ni jangan tarik macam ni je, nanti dia patah. So kau bila dah buka, kau pegang lah sini ke sini ke, tarik kan. Kita pergi tengok belah dalam pula. Dalam pun penuh carbon tu kan. Padu gila musim-musim hujan ni, pekena lemang panas ni kan. Tapi tak pernah pula aku nampak orang makan lemang dengan sambal petai bilis. Namun disebabkan lapar aku terus, bismillah, ngap sekali, ngap dua kali. Ternyata sedap sampai tak terkata. Lepas tu aku pun macam mencari. Tak payah pening-pening dah fikir aku cari apa tu. So kalau korang nak try sambal ni, korang tekan je dekat beg kuning bawah ataupun pin komen kat bawah tu. Ciao. Nak tengok dalam mama eh? Boleh. Abang boleh tunjuk-tunjuk cerita-cerita sikit bang. Apa cerita dekat dalam bang? Boleh lah. Bang, kenapa ni tiang ni besi ni bang? Besi tu Mugen. Mugen? Serius lah? Mugen, boskit Mugen style. Dan discontinue. Steering original spool. Lepas tu full carbon look lah. So nak nampak sporty, kita remove lah kain yang dekat gearbox, apa, gear knob tu kan. Okay, tak, sekarang kenapa abang remove kain tu? Sebab abang nak cerita apa sekarang? Kereta ni manual ke apa ni bang? Manual. Bang, kalau nak tanya bang, CRZ ada manual ke bang? CRZ original memang ada manual. ZF1, ZF2 ada manual. Dan CVT pun banyak juga. Cuma downside CVT ni kita faham lah, kalau kita nak tune lebih dia macam takut gearbox tu berderai lah.
Banyak jadilah. Okay. Yang tadi kau cakap besi tu berapa? Mesti mahal kan tu? Ha, itulah. Besi tu nampak. Kalau ori mahal. Kalau ori mahal. So abang punya bang? Ini style kita bagi style. Dia punya style. Oh, Mugen style lah. Okey. Dia tak ada cok Mugen ke apa kan? Okey. So maknanya kalau kau tengok dekat belah dalam ni, kita tunjuk korang sikit, korang boleh tengok dekat dalam ni. Dia simple. Okey, untuk satu kereta yang kau cakap 30-40 ribu, kereta sport, dia aku rasa design dia takkan ditelan zaman untuk lagi maybe 10 tahun lah. Dia memang cantik lagi kan. Dia still nampak moden lah, yeah, kan. Walau kereta ni tahun berapa? 2012. Still nampak macam acceptable. Baru lah kan. Yes. Seat pun original. Seat ori selesa. Yeah. Abang, selesa untuk orang tua je saya. Eh, serius ke? Bismillah. Allah. Sedap lah. Macam naik Honda Jazz punya seat lah bang. Boleh ambil satu. Boleh ambil satu kan. Dia cakap macam petik-petik duit dia kan. So tapi kaki selesa eh, tak rasa sempit eh. Luas lah. Ni maknanya kalau macam kalau bawa isteri, nak pegang tangan isteri tu mudah lah kan. Sangat selesa. Selesa. Okay, memang cun lah. Try acah-acah drop gear sikit. Okay, dia ada Defi dia bang. Defi empat beradik, yes. Empat beradik, kenapa empat beradik? NA bukan apa ni ke bang? Oh, saya punya sebab ada radiator kecil. Radiator kecil. Ye je, nak tengok boleh tak? Tengok. Boleh. Okay, apa belanja kita tengok. Sekejap, kita pusing belakang dulu. Apa benda yang ada kat belakang ni kan? Ni radiator dia ni. Ni stiker saja tampal ke apa ni? Oh, saja. Tak nak orang kejar saya tampal stiker ni. Apa jangan buat malu budak Honda bang. Kenapa abang macam ni bang? Retak tebo eh. So ni yang budak-budak FK8 ni kan? Betul. Style FK8 kan? Style FK8. Stiker je. Exhaust dah buat dah exhaust. Full system lah. Full system. Untuk radiator kecil kita kena pakai full system lah. Custom ke atau dia memang ada custom 3 inci. 3 inci? Full. 3 inci. 1.5 hybrid pakai 3 inci. Yes, kita nak bagi lawas. Muffler kita pakai skangkang, skang 2. Skang 2, wow. Yes. Mega power. Sebab tu lah kita nak tunjuk kat korang kereta ni special sikit kan. Sebab macam korang tahu si CRZ memang 1.5 hybrid kan. So untuk kereta ni, dia dah buang dah hybrid, dah tak pakai hybrid. Lepas tu, dia dah tak pakai engine standard dia. Kan? Boleh dikatakan dia antara Melayu yang abang consider Melayu ke Arab bang? Melayu. Melayu kan? Melayu. Dia antara Melayu yang paling acah-acah dekat Malaysia ni lah. Sebab dekat Malaysia setahu saya tak pernah dengar lagi lah. Dan sekarang pun saya tahu budak Honda tak ada macam Honda Jazz ke apa ke. Semua diorang memang nak pakai K-Swap. Diorang tak ke arah ni lagi kan. Sebenarnya kalau kita cakap US dah banyak dah orang buat bang kan? Dah banyak. Tapi untuk CRZ berapa bang? Abang buat research bang? Saya buat research kalau dekat Malaysia one on one lah. So abang kira boleh jadi presiden CRZ yang macam ni 0001. Betul. Saya seorang Okay, so kita nak tengok pemberani dekat sini . Jadi kita sekarang kita belanja korang dulu 3 2 1. Smoking marijuana, keep it hotter than a sauna. Smoking till the sun up. They asked me if I have bands, I said bring your phones up. They texted me to a chunk and they didn't show up. So ni engine modern . Selalunya orang masuk K-Swap. So ni first engine masuk ke ada atau sebelum ni pernah pakai engine lain? Okay, sebelum saya ambil kereta ni, owner lama pernah masuk satu lagi engine. K-Series tapi bukan NA. K20C. Betul. Yang K20C viral dulu ni dia kereta ni lah. Betul. Kita tak nak cerita banyak. Mungkin korang tak tahu ni engine apa. Aku tunjuk je. Dia saja je. Dia tak nak buang marker pen. Kau tengok sini. So dia punya engine FK7 punya FK7 manual. Manual. Wow. So ini sebenarnya 1.5 yang ada dekat kalau korang tengok geng-geng FK7 tu. Pakai. So boleh consider tahun 2016 ke atas. 2016. Okay, so engine ni dia share dengan banyak-banyak kereta yang
moden lah yang baru kan, CRFC FE, yes, RK7, yes, Stepwagon, CRZ kan, CRV, CRV, CRV dengan CRV. Stepwagon, semua sama. So tuning lain, spare part senanglah nak dapat kan, yes, engine. Sebab tu dekat US banyak dah tak main case swap kan. Betul. Sebab betul, spare part dia senang cari. Kau senang cerita macam ni lah. Sedangkan Honda CRV pun dia pakai engine ni, kereta tu berapa berat? Masuk kereta yang paling kecil. Kau cuba bayangkan. Lepas tu yang tu CVT lah. Yang ni dia manual lah. Tu yang specialnya. Bang, kenapa tak maintain engine K20C? So kalau kau tak tahu, K20C tu engine FK8, engine FK2R, engine FN5, sama je enjin, dia tuning lain. So yang tu 2.0. So saya memang turbo, nak pakai yang ni 1.5. Untuk balance sikit. Balance, you know, for kadang-kadang kita, saya bawa daily juga kadang-kadang kereta ni jalan-jalan. Okay, so ni turbo standard lagi ke dah tukar? Turbo standard. Kita remap je. Kereta ni maknanya kereta ni memang standard habis, cuma buat remap je. Betul. Tipu. Down type, down part. Down part custom lah. Lepas tu dia nak nampak acah-acah dia balut lah. Balut nangka. Totally stock lah bang kereta ni. Betul. Kalau stock untuk engine yang ni, dia berapa horsepower bang dapat? Dia ada yang, kalau stock starting 160 ke atas. Abang dapat berapa? Abang dah remap mesti ada tengok dyno sikit. Kepala dua lah. Memang sebenarnya kita tak boleh nak nafikan lah, engine yang baru ni, yang 1.5 turbo. Kau tengok budak Civic, banyaknya Civic lah. Civic FC, yang CVT pun laju eh. Laju. Memang laju. Sebab engine moden, dia lagi banyak potensi, banyak barang yang boleh upgrade. Even dia tune sikit pun dah, dia dah boleh gain power. Kalau kan, tukar turbo yang spoon ke RV6 ke, takat 80 horsepower easy lah. Senang macam tu je. Nak naik macam tu tak macam dulu. Apa orang cakap, case swap, kau nak 1 horsepower habis gitu. Betul kan. Satu, salah satu faktor enjin ni senang naik, dia direct injection. So chances of knocking kalau pakai 95 ke apa, almost zero, memang tak ada. So kalau lagi satu abang trick, kalau nak bagi laju, kalau tak nak upgrade turbo ke apa, pasang tulang ikan. Jadi macam biasa lah, setakat tunjuk-tunjuk apa barang bro kan. Jom. Isi minyak lah penuh. Penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Acah siot. Bunyi dia acah eh. Ini kalau belum straight pipe lagi bang eh. Ini straight lah, dia baru lompat. Oh dia kursi straight lah, dia ada tabung belakang lah. Muffler. So kalau korang tengok kereta ni eh, aku duduk, okay, duduk kat belakang. Aku tak boleh duduk belakang sebab aku besar sangat. So sebenarnya kalau korang nampak kepala aku sengit sebenarnya. So kat belah depan ni kau tengok aku tolak ke sini lah. Jadi kereta ni sebenarnya dia, kita recommend untuk budak-budak yang mungkin tak ada kahwin lagi. Jenis bawa awet dengan dia, ataupun dia dengan isteri dia, ataupun kereta ni kereta minggu dia. Kalau belakang ni kiranya kalau budak kecil mungkin boleh lah, budak kecil. So mak, kalau aku duduk ni memang tak ada ruang lah, aku tengok kaki kan. Ataupun Nazir dah ke depan sikit. Yes. Tapi sebenarnya overall kereta ni selesa lah. Ataupun baby boleh lah kot kan. Boleh. Dia ada isofix kan seat belakang. Dia ada isofix ni. So kalau letak baby chair, budak kecil boleh lah kan. Nice. So nice lah kereta ni eh. Macam naik Honda Jazz. Cuma dia rendah, Honda Jazz yang rendah. Dalam dia aircon pun sejuk guys. Sejuk. Apa dia dua sampai macam ni eh. Tak boleh tutup eh. Carbon eh. Aircon memang kena kat sini lah. Kan. Tome ni bunyi macam FK8 dah. Ya. Memang belanja lah Tome Type R. Abang yang tinggi macam ni pun cun-cun eh. Boleh belakang lagi ni. So kalau untuk orang yang tinggi, tak disarankan lah duduk kat belakang kan. So kau nampak kepala aku ni. So tengok abang, kepala lagi sikit je. Banyak kan. Kepala sebiji pun teknik ni. Untuk depan memang selesa. So dia, macam abang cakap tadi, dia buat seat belakang ni untuk nak reduce ni eh bang eh. Reduce tax kalau tak silap. Reduce kalau ikut Malaysia tu tax. So kalau kata kereta yang dua seater je, tax dia akan lagi tinggi.
loan pun tak boleh dapat 90% lah. Dia biasa 70% kan. Yeah. Dia consider sebagai kereta sport car lah. Betul. Macam tu lah. Dia bukan multi-purpose. Sebab tu lah saya cakap dengan kawan saya yang pakai GTR. Saya cakap kereta dia bukan sport car. Ada lepas seat. Dia belum belanja lagi, kita dah sejuk dah eh. Sebab dia betul-betul kat kangkang aku eh. Dah rasa seram sejuk dah ni eh. Kereta slow, single cab. Single cab. So meter auto lagi eh. Meter auto. Selalu orang kalau convert meter tak boleh, tak function dia memang kan. Betul, ini function. Wiring, kita ada wiring specialist. Tapi tak boleh mention nama lah. Kena PM tepi lah. Sini meter auto sebelum ni. So sebelum ni abang ni belum tukar steering. Ada pedal shift siap eh. Sequential. Sedap eh. Dia macam dia sebenarnya tak tekan lagi tu. Kan. So tu baru tarik RPM 3 eh, 3.5 aje eh. Maknanya RPM semua function lah. Function. Meter fuel consumption pun function. Bateri power bank, pakai pedal shift. So hari ni dah terjawab lah. Terjawab. Hari ni kau kena minta maaf dengan abang ni. Okay. Sebenarnya kita dah tahu lama. Cuma kita tak ada masa nak set dengan abang untuk kita buat konten yang sama. Busy, eh? Yeah. Sebab abang kadang-kadang dia tak ada kat sini, pergi Dubai. Balik kampung. Ni nampak memang betul manual. Dan dia pelik, dia lain sikit eh. Dia punya gear dia kena masuk dekat macam ni eh. Ni satu, patut tiga. Tiga, empat, lima, dah eh. Senget sikit eh. Walaupun senget, okay, tapi dia still manual lah. Manual 6 speed memang eh. Betul, 6 speed manual. Tapi dia memang senget ke bang? Yang mana? Tak ada kan? Abang punya gear knock ni. Betul, gear knock saja eh. Malah nak ejar boleh. Okay. Sikit dah. Dia nak lajak tu kan. Ni gear 4 lah. Tak ada drop gear boleh. Yang tak ada bawa jeking-jeking ke apa kan. Minta dapat tengok-tengok. Respon dia. So sebenarnya untuk body kecil macam ni 1.5 turbo dah cukup lah sebenarnya. Cukup sangat. Tak perlu sampai 2.0 turbo lah kan. Wifi turbo dah cukup lah. Sebab kereta ni dia kita panggil par 1 tan kan. Dia punya berat kan. 1 tan. Kita tak ada jalan panjang eh. Jalan pendek pun rasa eh. Tu baru 1 bar. Melompat. Baru 1 bar. So kita tak boleh nak belanja sangat.
Sebenarnya ni kita main dekat dalam town-town lah. So andai kata lah dekat highway ni memang cruising selamba je. 15, 16 no problem memang eh. Bunyi je lah kuat sikit. Okay guys, so kita dah test lah kereta ni kan. Overall memang sedap lah. Sesuai untuk kau nak main city drive, power low, low power tu memang sentiasa ada lah. Low tu memang power. Okay, tapi ni jujur lah kita tanya abang eh. Kalau lah diorang tak convert, diorang main yang hybrid tu, biasalah buat makeup makeup. Okay tak bang? Okay, kalau ikut nak estetik, cantik lah. Sebab dia 2 pintu. Untuk nak power tu, kena charge power bank dia dulu lah. Betul, dia kena cruising boleh charge boleh. Tapi okay, cruising memang sedap. Okay, so sebelum kita nak habiskan ni, last, kita tunjuk-tunjuk-tunjuk semua kan. Abang kos kalau kita nak masuk engine FK7 ni bang, sekali dengan manual, berapa agak-agak budak-budak ni, mana tahu diorang nak buat, diorang nak standby berapa? Rasa dalam kepala 3 jugalah. Okay. Sebabnya saya dengar, sebabnya nak cari yang manual ni payah sikit kan. So kalau yang auto CVT banyak. So manual ni afkat dia jarang-jarang timbul. So nak cari ada, cuma harga dia keras sikit lah. Sebab engine baru kan. Engine baru. Okay. Jadi kita dah belanja korang si AZ Turbo eh. Apa pun kita nak terima kasih kat abang eh. Luangkan masa sikit dengan kita kan. Nanti kalau pergi Dubai balik, beli lah jajan-jajan sikit. Boleh, kita bagi emas lah. Kita beli kat ATM machine. So kita tunjuk sikit-sikit je hari ni. Cuma macam tadi kita cakap lah, banyak kereta, kita tak ada tempat nak belanja betul-betul. Kalau ada kesempatan lain kali, kalau kita keluar sekali, boleh kita belanja lagi kan. So dekat sini kita nak ambil kesempatan juga bagi sesiapa yang belum subscribe, korang jangan lupa kasih letak lah laju, loceng jangan lupa tekan. Mana nak beli baju ni? Okay. So baju kita dah keluar, ni baju G. Kita ada 3 edition, ada baju G, ada baju Boost Siput tu dengan satu baju Malaysia lah. So ada 3 design, korang borong lah dekat Shopee kita. Tekan je dekat link bawah eh. So kita tak nak cerita banyak, kita nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum G.